Halo semuanya, balik lagi dengan saya Denny Uban Gunawan, moto vlogger ramah lingkungan dan tanpa pemanis buatan. Oke, ini lagi di Indah Taise. Ini saya start di BIC ya, Bukit Indah City, Indah Taise. Jadi kali ini saya mau riding ke salah satu daerah yang bisa menghubungkan antara Bukit Indah City dengan Curug ya. Mungkin ya karyawan pabrik atau orang-orang Kerawang atau siapapun mungkin udah pernah tahu, cuman saya belum tahu nih. Jadi kali ini saya pengen riding ke daerah sini, explore daerah sini, kebetulan bareng temen nih, Gembul Rider. Wah, ternyata luas juga, Wah, view-nya keren ini. Saya pengen banget jalan-jalan ke sini, tapi belum kesampaian karena nggak ada temen. Nah, mungkin kali ini nih kesampaian nih sekarang. Ini tuh daerah perumahan Karawang Indah ya. Ini proyek lama sebenarnya, cuman terbengkalai. Oh, ini ada Tugu Japati. Oh, keren. Ini namanya Tugu Japati ya? Ini Karawang apa? Perumahan Karawang Indah? Oh, Karawang Baru. Wah, ini keren nih. Ntar next kita videoan di sini, Bul. Oke? Mungkin ini kebetulan lewat aja sih. Oke, kita lanjut. Mungkin buat kalian yang pengen tahu rutenya atau jalurnya, ikutin terus video ini. Dan video ini saya tidak akan cut sampai nanti Curug ya. Oh, keren juga di sini. Keren asli di sini nih. Seperti apa ya kalau saya bilang sih, kalau rumputnya full ini kayak gurun Teletubbies gitulah. Oke juga nih. Bener ini keren ini. Asli ini keren. Keren Bu. Keren. Ntar mah kita San Mori di sini nih. Bikin video. Ah, santuy. Ini ntar tinggal diurut aja, diurut. Ini tour guide saya. Ah, bukan tour guide ya, berarti kita lagi nge-vlog ya. Vlog guide ya. Nih, view-nya seperti sebelah kiri itu ada pantai gitu. Padahal sebelah kiri itu daerah Curug, Purwakarta ya. Cukup indah, tapi kalau malam ya mungkin harus hati-hati ya. Ini nggak kebayang kalau dulunya jadi ini perumahan. Kerennya kebangetan ini. View-nya masalahnya, aduh. Wow. Sapi. Ini, wah, kalau si Gembul sih ini kayaknya rutenya nih. Dan ini juga sebenarnya menuju rumah si Gembul, ini rutenya. Keren itu. Mantip. Bentar, saya mau bikin thumbnail dulu. Mau bikin thumbnail dulu. Wah, keren ini.
Ya beginilah kira-kira kalau saya lagi explore gitu, suka popotoan dulu. Karena apa? Karena sayang kalau dilewatkan. Ya buat kalian yang menganggap vlog ini penting, silahkan ikutin terus. Kalau nggak penting ya close aja, nggak masalah. Dan buat kalian yang belum subscribe channel saya, ya silahkan subscribe dulu, karena akan ada video-video lain tentang explore Purwakarta, tentang perawatan motor, tentang motovlog. Ya siapa tahu bermanfaat. Karena subscribe itu gratis. Lah. Oh. Ternyata di sini harus ngasih duit. Oh. Oh, mayar. Apa ya itu ya? Wajib bayar. Untuk kudu lah. Kewe gampang. Terus jangan uye. Gangguan teknis dulu barusan. Takutnya nggak ngerekod. Jalannya udah bagus di sini di beton. Daerah mana ya? Mungkin ada yang tahu ini daerah mana, silahkan komen aja, atau rumahnya kelewatan barangkali. Jadi kurang lebih ini sih belakang BIC ya. Siapa tahu nanti saya upload-uploadkan ke daerah sini jadi tahu gitu. Dan entah berapa lama ini videonya. Karena memang lumayan jauh sih. Jalur alternatif Bukit Indah City atau BIC ke Curug ya. Sepertinya sih nanti bakal ngelewatin kayak irigasi gitu. Jalan apa? Jalan-jalan ke kota itu seru gitu, asik. Tapi kadang-kadang juga pengalaman-pengalaman kayak gini nih, jalan-jalan ke daerah-daerah gitu yang punya view yang keren atau apa, pemandangan yang bagus atau ada cerita-cerita lain lah. Itu lebih seru juga sebenarnya. Sepertinya saluran airnya nih ke jalan. Dan banyak tai sapi nih. Aduh, wanginya khas banget ini tai sapi nih. Bull rider tiap hari ini lewat sini nih. Buat yang baru gabung atau baru nonton, ya ini daerah Kabupaten Karawang ya. Sekali-kali saya explore Karawang lah. Kalau Purwakarta udah ke-explore semua, mungkin next-nya
planningnya explore Kerawang, explore Subang, ya kota-kota yang deket aja, kabupaten yang deket, tetanggaan lah. Kalau udah selesai Purwakarta, Subang, Kerawang, bisa ke Cianjur. Explore itu luas dan seru lah pastilah. Jadi daerah-daerah yang belum kesentuh atau yang belum orang tahu gitu. Jadi banyak yang tahu akhirnya gitu. Siapa tahu di sini ada view yang bagus, terus jadi bisa dijadikan destinasi wisata gitu. Kan tinggal ngembangin. Ini saya bareng Astra Jingga Motovlog sama Gembul Rider. Mungkin linknya nanti ada di bawah. Wush, ada hiburan, eh. Oh, event adventure. Buat kalian yang mau nanya spion saya ada, nah ini nih spion saya nih. Saya nggak banyak ngomong karena nggak terlalu tahu nih daerah sini dan seumur hidup baru sekali ini ke sini. Ada event nih. Event trail. Allah Akbar. Seru juga hari Minggu memotoran gitu kalau pakai motor trail. Ngomong-ngomong motor trail, saya mah udah giung lah dari dulu saya main trail. Semenjak trail belum rame malah. Oh, ini irigasi nih. Ya. Berarti sekarang kita tinggal lurus. Ngeri lihat air ya. Nah ke situ. Kirain ke sana. Masih lega ternyata pesawahan daerah sini. Desa Sadar. Desa Curug. Desa Curug, ini udah Desa Curug nih. Nanti kita tinggal ke kiri, saya tahu nih. Ya. Kita udah nyampe Curug nih. Deket ternyata. Jalannya bagus.
asli. Nah, itu dia jalan raya Curug. Ah iya, dekat ternyata BIC ke Curug tuh. Kalau ke kanan itu ke Kelari, Kosambi. Kalau ke kiri itu ke arah Purwakarta. Oh ya 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 ya, ini rute saya dulu nih. Berarti kita udah sampai Curug. Oke. Segini dulu informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa yang belum subscribe, silakan subscribe dulu. Terima kasih sudah nonton and bye-bye.